Abang rasa-rasa kan? Kalau dari segi pengiraan markah lah, mata kata orang kan, abang tengok budak tai tu berapa markah abang nak bagi. Kau benda merepek ni. Manusia tau. Mana boleh bagi markah-markah. Maziah, apa pendapat Maziah tentang ikan? Saya ikut je lah apa yang baik. Tapi kan Maziah, jujur aku cakap dengan kamu, aku tengok daripada gaya budak yang tadi tu kan tak semerah, sesuai lah dengan pijau tu kan. Tak baik Rehan kita menilai orang rupa itu. Kita tak tahu lagi macam mana orang pula menilai kita. Alah, kalau dah ngopo-ngopo macam tu tak menilai sangatlah, terima sajalah. Abang ni pun rasanya macam dah tersalah nilai je. Apa? Tak ada apa. Nilai manusia ni bukannya kat dunia ni. Dah mati nanti baru kira nilai tu. Kat dunia ni jangan nak susutkan nilai tu pula. Azul, boleh lah. Awi tengok elok lah budak, tak ada cacat celah. Tapi cantik ni. Ni ayah Awi nak kabur ni cantik ni tak tentu. Kadang mata ayah Awi tengok cantik, mata pijau tengok tak cantik. Seorang tengok cantik, seorang tak cantik. Awi cakap cantik. Pijau, cantik ke tak cantik ke perempuan ni, jangan fikir dulu. Yang penting jodoh. Nampak gayanya Pijo ni bertuah, sebab rasanya jodoh Pijo dah sampai. Amin cakap cantik. Cantik-cantik. Nombor satu betul dah. Nombor dua pun betul. Nombor tiga pun betul. Nombor empat pun betul. Nombor lima, percaya pada Aikimat. Yang keenamnya apa? Percaya. Kadah-kadah. Alhamdulillah. Pandai kamu ni Piju. Itulah rupanya Mam. Kuasa Allah ni, anugerah Allah ni, dalam pada yang kurang tu sebenarnya ada lebihnya. Cuma kita je tak sedar. Kau dibanding dengan Piju ni, dengan anak-anak muda kita yang lain, memanglah nampak Piju ni kurang. Tapi tu apa tadi? Apa? Kau tanya budak lain. Agak rukun iman, rukun Islam, silap rukun negara pun
Agak tak ngapa. Kamu jangan salah sangka pula, Piju. Pak Imam tanya kamu ni bukan nak mencari salah kamu, bukan nak mencari salah kurang kamu. Cuma nak mengingatkan je, Pak Imam ni pun tak sempurna. Kita ni kenalah mengingat-mengingat sama kita. Pak Imam, cik tanya si Piju ni rukun nikah. Kamu ni pun satu, janganlah nak nanya Piju ni. Dia udah lah kopi itu. Dah 15 kali ni kamu ni tak lepas-lepas ni. Macam ni lah Pejo, tu Imam Ajar ni kamu ikut betul-betul. Kamu jawab macam ni je, aku terima nikahnya sebanyak tersebut. Boleh ke kau? Bismillahirrahmanirrahim. Aku nikahkan dikau Faizul bin Yub dengan Faikah binti Pandak Seman dengan mas kawinnya RM100 tunai. Aku terima nikahnya sebanyak tersebut. Sah. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah.